Ambon 29 Juni 2007. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hadir dalam puncak peringatan Hari Keluarga Nasional di Lapangan Merdeka. Sekelompok orang masuk ke lapangan sambil menari cakalele. Tapi mereka juga menenteng bendera Benang Raja, bendera Republik Maluku Selatan atau RMS. Mereka hampir menaikkan bendera ke tiang di depan Yudhoyono, tapi digagalkan pasukan pengamanan presiden dan polisi. Insiden tari cakalele ini terjadi 57 tahun setelah RMS dideklarasikan Christian Robert Stephen Sumokil. Peristiwa 25 April 1950 itu menandai lembaran hitam hubungan Jakarta dan Maluku. Sebuah kisah jalan pedang yang dihadapi Jakarta dengan operasi militer dan tetap menjadi kerikil bagi Republik Indonesia hingga kini. Timura masih 20 tahun saat menjadi tenaga bantu operasi TNI untuk menghadapi tentara Republik Maluku Selatan tahun 1950-an. Daud Patimura menghubungkan pasukan TNI dengan anggota Laskar Pejuang setempat. Pada waktu itu kata orang gabung dengan TNI, ya, Pemuda. Waktu itu dinamakan Pemuda Laskar, Laskar Peron Pemuda. Tempat tinggal Daud, Desa Latu yang terletak di Seram bagian barat musnah dibakar RMS. Desa Latu menjadi target RMS lantaran diduga pro TNI. Kejadian itu menyisakan trauma dan luka bagi warga setempat. Kelak warga di sana amat mendendam pada RMS. Tahun 50, RMS mulai masuk di kota rompinya kampung. Jadi rakyat banyak yang masuk dalam masjid. Itu orang yang dapat bunuh pada waktu itu, Masya Allah. Itu RMS itu, dorang tidak tembak lagi, tapi dorang tidak tembak lagi. Tapi dorang tikan dengan baju net itu, dan pasang baju net di mulut senjata itu, baru dorang tikan. Orang keluar dari masjid itu, ada tembak. Berapa perempuan itu, dorang sudah meninggal, tapi orang punya anak-anak ada masih susu. Tuh. Ini betul cerita itu. Kita menangis. Orang sedih. Jakarta memutuskan operasi militer terhadap RMS karena misi damai yang digalang putra asli Ambon, Dr. Yohanes Lemena, gagal. RMS meminta syarat diakui sebagai negara berdaulat untuk berunding, sebuah syarat yang tak bisa dipenuhi Jakarta. Operasi penumpasan RMS pun disiapkan. Pada Mei 1950, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur, Kolonel Alexander Ivert Kawilarang menggalang pasukan di Makassar. TNI dikerahkan ke Maluku, salah satunya dengan kapal Hang Tuah, kapal perang terbesar milik TNI tahun 1950-an. Pasukan TNI mendarat di Pulau Buru, Seram, Ambon, Tulehu, hingga jembatan Waitaliti. Daud Patimura termasuk yang ikut naik kapal Hang Tuah. Katong ikut kapal hantua. Kapal hantua kasih turun katoran di Tulehu. Lalu pasukan itu, pasukan TNI itu dari 3 Mei. 3 Mei. Itu batalion 3 Mei itu, apa, dorong penyebatan nama 713. Warga sipil seperti Filipus masih ingat saat pasukan TNI mendarat di Ambon November 1950. Kami perhatikan, duduk sini lalu, tiba-tiba semakin besar, ternyata kapal. Nah, banyak sekali kapalnya. Nah, tahu sampai kami awasi,
Lalu tiba-tiba dengar tembakan jauhan, tembakan keamanan lah. Nah, berarti itu kapal perang kan, tembak. Nah, kami tidak tahu ini apa yang terjadi. Nah, kami tidak tahu nanti perkembangannya bagaimana, kami tidak tahu. Kami tahu ini tembakan aja, lalu kami ya masuk ke desa. Dalam perang melawan RMS, Brigada 5 dari Divisi 3 Jawa Tengah yang dipimpin Letnan Kolonel Slamet Riyadi juga dikirim ke Maluku. Masuk dulu, tidak ada angkat senjata sampai di Jembatan 2, baru mulai menghadapi perang. Pada waktu itu RMS juga banyak, melawan TNI, apa itu RMS itu mundur, mundur sampai TNI. Sekaligus Mas Ambon, kedatangan Pak Slamet Riyadi itu dia mau dekat Mas Ambon terus dapat tembak. Letkol Slamet Riyadi meninggal dalam baku tembak dengan anggota RMS di depan Benteng Victoria Ambon 4 November 1950. Pasukan TNI yang di masa itu bernama Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS dapat menguasai Ambon bagian utara pada 28 September 1950. Beberapa hari kemudian, 3 November 1950, Benteng Victoria jatuh ke tangan Jakarta. Jatuhnya Benteng Victoria ke tangan pasukan APRIS secara definitif mengakhiri perlawanan pasukan RMS. Ambon pun jatuh. Nah, terus terjadi pertempuran Ambon, pertempuran dalam kota. Tapi sporadik sekali. Nah, Kinil sudah mengambil wilayah ke Pulau Seram, melarikan diri ke Pulau Seram, lalu membuat pertahanan di sana. Pertahanan di Pulau Seram. Gitu. Itu yang jadi lama karena mereka masuk di Pulau Seram, pulau besar, lalu di hutan. Meski makin terdesak, pasukan RMS terus melawan. Salah satunya dengan strategi gerilya. Namun cara ini mudah dibaca pasukan TNI yang punya pengalaman serupa. Korban berjatuhan dari dua pihak, paling banyak dari RMS. Sebagian anggota RMS menjadi tawanan perang. Bahkan pasukan RMS yang menyerah ada yang bergabung dengan TNI. Meski kekuatan militer RMS telah dihabisi, para pucuk pimpinan RMS enggan menyerah. Di Seram, para pentolan RMS melanjutkan perlawanan. Sumokil, Manuhutu, Manusama, hingga Wairizal melanjutkan misinya. Tapi gencarnya operasi militer bikin RMS makin terpojok. 12 pemimpin RMS akhirnya ditangkap oleh Kawilarang yang juga sama-sama bekas Kenil. Pada 8 Juni 1955, Pengadilan Militer Yogyakarta mengganjar Manuhutu dan Wairizal 5 hingga 10 tahun penjara. Adapun Sumokil dan kawan-kawan masih diburu di Jakarta. Sumokil baru ditangkap di Sawai, Pulau Seram pada 2 Desember 1963 atau 13 tahun setelah proklamasi. Pada April 1964, Pengadilan Militer di Jakarta menjatuhi Sumokil hukuman mati. 2 tahun kemudian, Sumokil dieksekusi di Pulau Obi, Halmahera Selatan.